Proses pengundian pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Kandis masih berjalan dengan lancar dengan dipantau pihak PDRM dan petugas SPR. Seramai 856 petugas pilihan raya dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi melancarkan proses mengundi di 19 pusat pengundian pada PRK kali ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang meninjau proses tersebut di SMK Jalan Kebun. Okey, baik Nazri. Alhamdulillah cuaca yang baik dan cerah pada ketika ini di SMK Jalan Kebun ini dan seluruh kawasan Sungai Kandis melancarkan proses pengundian yang berlangsung pada hari ini. Dan sehingga kini jumlah pengundi yang datang untuk mengundi sedikit menurun jika dibandingkan pada pagi tadi. Namun ia dijangkakan meningkat pada waktu petang nanti. Dan untuk maklumat anda, pada PRK kali ini secara keseluruhan sebanyak 109 saluran mengundi dibuka di 19 pusat pengundi kemudian di seluruh Dun Sungai Kandis ini. Dan untuk mengetahui perkembangan lanjut dan perkembangan terkini tentang perjalanan proses pengundian pada hari ini, kita bersama dengan Tan Sri Othman Mahmud yang merupakan Timbalan Pengerusi SPR. Baik, Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Okay, baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami pada ketika ini. Dan mungkin Tan Sri boleh kongsikan perkembangan terkini proses pengundian pada hari ini. Perjalanannya macam mana? Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan syukur kehadirat ilahi kerana perjalanan setakat ni berjalan dengan baik. Semua pusat-pusat pengundi telah beroperasi seperti mana yang kita atur, dan setakat pukul 11 pagi tadi sebanyak 22% pengundi telah keluar mengundi. Jadi kita nampak pagi ni trend dia agak sedikit kuranglah kalau berbanding masa PRU 14 tempoh hari. Tapi kita masih ada masa yang banyak lagi sebab hari ini pengundian kita tutup pada pukul 5.30 petang. Jadi kepada yang masih di luar yang masih belum datang menunaikan tanggungjawab, saya menyerulah sekali lagi supaya datang secepat mungkin, rancang perjalanan anda dan tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Sebab kita jangan datang pada saat akhir, 5.30 tepat kita akan tutup. Tapi setakat ini saya lihat di semua tempat, di semua saluran, keadaannya begitu tenang, tidak ada kesesakan yang berlaku dan tidak ada juga pengundi-pengundi yang begitu panjang. Yeah. Dan setengah-tengah tempat tu kita bagi kemudahan lebih. Kalau macam di sekolah Jalan Kebun ni, kita ada dua bagi kita sediakan. Jadi pengundi-pengundi jalan jauh yang datang, mereka boleh menggunakan perkhidmatan bagi, khususnya kepada yang berumur dan juga yang ada masalah kesihatan. Tapi yang muda-muda tu saya nasihat supaya exercise sikitlah berjalan. Tapi kalau perkhidmatan tu kosong, kita benarkan dia menggunakannya. Dan satu lagi di sekolah mana yang ada bagi? Isyamuddin. Isyamuddin pun kita menyediakan perkhidmatan bagi kerana tempat drop off tu hingga tempat mengundi tu agak jauh. Jadi kita menggunakan dua bagi pada setiap kawasan. Yeah? Jadi Tan Sri, sasaran SPR sebelum ini adalah 80% pengundi untuk keluar mengundi untuk PRK pada kali ini. Mungkin Tan Sri lihat jumlah tu boleh dicapai atau tidak dengan trend semasa pengundi yang turun? Kalau ikut sebelah pagi ni agak dia punya jumlah tu agak kecil sikit. Tapi saya masih lagi menaruh harapan supaya di sebelah tengah hari nanti jumlah tu lebih tinggi. Orang lebih ramai, pengundi lebih ramai keluar. Sebab kita faham ada sebahagian daripada pengundi-pengundi khususnya golongan muda ni, dia pagi Sabtu ni kadang-kadang ada yang masih lagi bekerja. Jadi mungkin tengah hari nanti dia akan keluar mengundi, insyaAllah. Yeah? Okey, baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami di Semasa 12. Dan sekali lagi diingatkan kepada semua pengundi-pengundi di Dun Sungai Kandis ini agar turun dapat keluar beramai-ramai menunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi bagi pilihan raya kecil Dun Sungai Kandis ini. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya bawakan dari SMK Jalan Kebun bagi proses pengundian, hari pengundian bagi PRK Dun Sungai Kandis ini. Kita kembali semula bersama rakan setugas Nazri di studio. Silakan.